menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan dari segala sisi, baik kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan terdakwa sendiri. Pidana yang layak, patut, dan sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan dakwaan penuntut umum, dan terbukti di persidangan, bukan sebagai balas dendam, akan tetapi merupakan upaya pembinaan bagi diri terdakwa. Dan karena itu beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap untuk ditahan. Menimbang bahwa terdakwa dipidana pula untuk membayar denda dan mengenai pidana denda, majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta mempertimbangkan pula kondisi terdakwa yang mempunyai tanggung jawab keluarga. Pidana korupsi secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana jatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan subsidi dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 850 juta rupiah ditambah dengan 2.000 dolar Amerika dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jasa dan nilai untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 bulan. 7. Oleh ketua tersebut dengan dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hasan Fasih Penitra Pengganti pada pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Muhammad Rum Esa, Riono Esa, dan Siswanto Esa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukumnya Zulkifli Nasution, Joni Nasution, Nasution dan kawan-kawan. Saudara terdakwa, setelah majelis mempertimbangkan segala macam, setelah fakta-fakta yang terungkap di persidangan, itulah pertimbangan majelis. Dan memang dalam keputusan ini ada pendapat yang berbeda. Karena majelis hanya melegitimasi daripada dakwaan penuntut umum, sehingga kami akan memanfaatkan waktu yang 7 hari tersebut. Apakah kami akan melakukan upaya hukum banding atau tidak, dan teknisnya nanti akan kami lakukan dalam waktu 7 hari tersebut. Thank you.